Wahai jemaatku, kalian kuhormati karena kepatuhan kalian terhadap hukum Taurat yang telah terwariskan. Ini adalah satu bentuk penghargaan dari bangsa yang sama-sama kita cintai. Tapi kita perlu waspada terhadap pula oknum-oknum yang tidak patuh terhadap ajaran ini. Adalah lebih baik satu orang mati demi seluruh bangsa daripada Taurat kita dinistakan dan murka Allah datang menghampiri kita. Yang Mulia Imam Agung Kayafas, perkenankan kami memberi bukti atas perilaku oknum yang merongrong hukum kita. Dialah Yesus dari Nazaret, orang yang menggemparkan persaudaraan ini dengan ajaran sesat. Bahkan ia berani merubuhkan bait Allah dan seluruh ahli Taurat serta membangunnya dalam 3 hari demi kerajaan cinta kasih. Apa ini dibenarkan atau harus dibiarkan? Yesus, aku dengar namamu diperbincangkan khalayak ramai. Apakah ajaranmu menyesatkan sehingga harus sembunyi-sembunyi dalam menyebarkannya? Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang mendengarkan kataku. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Engkau sendiri mengatakannya. Akan tetapi, mulai saat ini, Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Begitukah jawabmu kepada Imam Agung? Bangun! Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahku. Tetapi jika kalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ia menghujat Allah. Untuk apa kita bersaksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kalian? Ia harus dihukum lagi. Ia harus dihukum lagi. Bawa dia ke pengadilan. Ada di dia. Ada di dia. Ada di dia. Ada di dia. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci engkau telah menebus. Haleluya! 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 Bangun! Engkaukah raja orang Yahudi? Engkau sendiri mengatakannya. Apakah yang engkau katakan itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Ambillah dia dan hakimi dia menurut hukum Tauratmu. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang.
apa tuduhan kamu terhadap orang ini? Kejahatan apa yang telah diperbuatnya? Dia telah menyesatkan jemaat kami. Dia menerang pembara pajak kepada Kaisar dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Dia menghujat Yahweh, Allah Tuhan kami. Jika ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Tidakkah kau dengar? Begitu banyak tuduhan saksi terhadap engkau. Benar, engkau raja orang Yahudi? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, maka hamba-hambaku akan melawanmu, supaya aku tidak diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Jadi, engkau adalah raja? Engkau sendiri mengatakannya, bahwa aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itu aku datang ke dunia, untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, mendengarkan suaraku. Apa itu kebenaran? Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Sesat dia sebisamu. Prajurit, sesat dia! Hukum dia!